Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahmat dan penuh keberkahan. Direksi bersama seluruh staf dan karyawan-karyawati PT Bank Aceh Syariah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah secara maksimal. Ramadan, marhaban, marhaban Ramadan. Sudarlun seratusan relawan terdiri dari pelajar dan siswa di Kecamatan Mutiara dan Mutiara Timur melakukan aksi penggalangan dana untuk membantu masyarakat Palestina. Penggalangan dana itu dilakukan relawan selama satu minggu dimulai Sabtu 9 Juni 2018 hingga Jumat 15 Juni 2018. Hari pertama mereka berhasil mengumpulkan dana dari sumbangan pengguna jalan dan warga berenun. Dengan satu jam mereka berhasil mengumpulkan dana 16 juta rupiah. Penggalangan dana dilakukan dengan berdiri di ruas jalan nasional di kawasan berenun. Kemarin hari pertama kami melakukan aksi, cuman kami berdiri selama satu jam, itu alhamdulillah kami mendapatkan rezeki dari masyarakat Kota Berenun, yaitu sebanyak hampir 16 juta. Alhamdulillah, semoga aksi ini akan terus berlanjut dan kami bisa mengumpulkan uang yang lebih banyak untuk membantu saudara kita di negeri Palestina. Kami tergerak ini karena melihat betapa kejamnya negara Zionis Israel menzalimi saudara kita di negeri Palestina yang merupakan tanah negeri sendiri dirampas oleh mereka untuk dijadikan sebagai tempat alat politik mereka. Mereka ingin menghilang. Relawan tetap bersemangat meski berpuasa dan diserang sengatan matahari. Mereka silih berganti menyetop kendaraan yang meluncur dari dua arah agar bersedia menyisihkan dana untuk membantu warga Palestina. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV.